Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, atau dini hari kapanpun kalian nonton video ini. Balik lagi di channel Hardsim bersama gue Hardy cuy. Oke, di video kali ini gue bakal ngebahas 2 game FPS yang ada di Roblox yang gue temuin kemarin-kemarin. Gue nyobain game ini, gue ngerasa kayak bukan main Roblox gitu ya cuy ya. Apa itu nama gamenya? Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa cuy yang belum subscribe, di-subscribe dulu, yang belum like, di-like dulu. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tahu updatean-updatean terbaru dari gue ya cuy ya. Oke, kita langsung gas kenai cuy, masuk ke videonya. Oke cuy, game pertama di sini ada Rolling Thunder ya cuy ya. Di sini bikinan dari Splitting Point Studio cuy ya. Di sini yang udah ngevote ada 114.000 orang dan 84% di antaranya mereka suka dengan game ini, dan sekarang yang lagi aktif ada 196 orang, nggak begitu banyak, dan visitnya sudah 23,9 juta visit ya cuy ya. Jadi kita langsung aja cuy, langsung ngeplay aja nih game ya cuy ya. Oke, kita loading dulu cuy. In game-nya seperti ini cuy. Ini masih loading sebetulnya, cuman tadi gua skip loadingnya. Oke, nah ini dia cuy ya. Kalian bisa lihat di sini karakternya udah bukan karakter Roblox lagi ya. Ini karakternya karakter game-game FPS yang lain selain di Roblox gitu ya cuy ya. Gue udah pernah beberapa kali main game FPS yang lain di Roblox, itu karakternya masih Roblox, tapi ini karakternya sudah seperti orang sungguhan ya cuy ya. Oke, kita sekarang langsung cari musuhnya aja. Kalau untuk yang ada logo biru-biru itu teman kita ya cuy ya, kawan kita, jangan ditebak. Nah itu dia musuh kita yang merah cuy. Waduh, astaga, itu ada apa tuh cuy? Astaga, nggak kelihatan cuy. Oke, kita berhasil nembak satu cuy. Oke. Okay. Wei, kita ketembak cuy. Gak kelihatan ini. Gak kelihatan cuy. Oke. Okay. Kita ganti ke pistol ya. Kita ganti ke mode pistol cuy. Kita serang secara dekat saja cuy. Oke, kita serang secara brutal saja nih cuy. Oke, kita lari saja, kita kejar itu musuh-musuhnya ada di situ cuy. Wah gila, kita brutal banget nih cuy. Wah, mana nih? Oke, mana nih cuy? Oke. Oke. Kita tembak saja orang-orang yang tidak tahu kalau ada musuh di belakangnya cuy. Oke. Kita lanjut. Kita kejar. Tembak nih. Weh, nggak kena-kena sih anjir. Oke. Kita kena cuy. Hit. Let's go. Oh, ini bener-bener nggak kayak game Roblox sih cuy ya. Ini keren banget cuy. Jujur aja ini gue baru nemuin cuy game kayak gini di Roblox ya. Gue baru nemuin beberapa hari yang lalu aja. Astaga, keren banget cuy. Ini apa ya? Ketimbang kalian download game-game FPS yang bukan Roblox ya, itu kan lumayan membutuhkan PC yang mumpuni ya cuy ya. Kalau game ini kan lumayan ya, PC low end pun gua rasa masih bisa deh. Masih bisa dipakai cuy ya. Karena ini cukup ringan kalau menurut gua cuy. Wah, kita apa nih? Oh, ini. Oh, ini peluru cuy. Oke. Itu dia. Oke, kita tembak orang-orang bodoh ini cuy. Mereka tidak tahu kita ada di belakangnya, astaga. Ya, ternyata peluru kita habis cuy. Ternyata peluru kita sudah habis cuy ya. Oke cuy, udah nggak ada lagi kayaknya musuhnya nih ya cuy ya. Oke cuy, mungkin kita langsung lanjut lagi ya ke game berikutnya cuy. Let's go. Oke cuy, game berikutnya ada Frontlines ya cuy ya. Ini bikinan dari Maximilian. Oke, di sini vote-nya udah ada 300
1.000. 87%-nya suka dengan game ini ya cuy ya. Yang lagi aktif lumayan banyak, ini ada 1.600 orang. Dan visitnya sudah mencapai 53,2 juta visit ya cuy ya. Jadi kita langsung gas kena ya cuy, kita langsung play game ya. Dan ini kita loading ya cuy ya. Jadi kita langsung deploy saja cuy, kita masuk. Nah ini dia, kan ini grafiknya lebih keren ya cuy ya. Grafiknya lebih keren daripada game yang tadi cuy. Ini benar-benar kelihatan seperti Counter Strike cuy ya. Ini keren banget, karena ini game Roblox cuy ya. Balik lagi ini game Roblox, tapi ini keren banget cuy. Astaga, kita langsung mati cuy ya. Kita langsung mati karena telat. Astaga, kita langsung spawn saja. Kita langsung gas, loncat-loncat. Nyangkut ternyata cuy. Langsung nyangkut. Oke, kita cari musuhnya cuy ya. Kita pelan-pelan cuy. Di sini tadi kayaknya ada musuh nih cuy. Nah itu dia musuhnya cuy. Bodoh sekali. Bodoh sekali gua kalau main game FPS itu ya cuy ya. Harap dimaklumi, harap diwajari ya cuy ya. Karena gua bukan pemain game FPS ya cuy ya. Oke, tapi ini untuk grafiknya keren banget loh cuy. Ini bener-bener gak kerasa ini Roblox ya cuy. Ini bener-bener gak kerasa Roblox loh cuy. Serius, ini nggak kerasa banget Roblox cuy. Ini kerasanya kayak main lagi main Counter Strike anjir. Keren banget nih cuy. Keren banget, gila. Astaga, itu dari tembak dari mana? Dari samping tadi ya cuy ya. Waduh. Oke, kita langsung spawn lagi saja. Kita langsung ngebar-bar lagi cuy ya. Kita maju terus, pantang mundur. Karena bisa hidup lagi kalau di sini. Kalau di game itu bisa hidup lagi ya cuy ya. Jadi kita tenang saja. Woi, ditembak dari belakang, cok. Waduh. Bos, first kill anjir. Gua first kill gua. Oh, second kill. Ngeriload telat, astaga. Ini keren banget sih, cuy. Serius. Ini game keren banget. Ini wajib buat kalian cobain di Roblox, cuy, beneran. Wah, ini keren banget sih. Gila, ini grafiknya itu udah bagus dan ringan nih lo cuy. Ringan lo ini cuy ya. Ini nggak berat lo cuy. Ini ringan banget cuy. Lancar banget gue PC gue ya kan. Padahal PC gue PC kentang nih cuy. Tapi lancar lo cuy ya. Tapi ini kemana musuhnya? Ini kemana musuhnya? Kok kagak ketemu-ketemu? Astaga. Kita cari lagi cuy. Kita cari lagi. Musuhnya kita cari cuy. Ketemunya temen lagi cuy. Kemana sih musuhnya? Astaga. Kemana nih kita cari? Kita cari. Kayaknya timnya bagus deh. Wah, telat lagi cuy. Telat lagi. Mati lagi. Gue baru ngekill 3 nih. Dari tadi nih cuy ya. Kok ini keren sih cuy ya. Pokoknya ini kalian menurut gue wajib dicobain ya cuy ya. Loh, mati dia. Dikeroyok saja cuy. Astaga. Oke cuy, mungkin review gamenya cukup sampai di sini dulu aja cuy ya, biar videonya nggak kelamaan. Buat kalian yang mau cobain, silahkan cobain aja. Tadi nama-namanya udah gue sebutin ya cuy ya. Jadi kalian tinggal searching aja di Roblox kalian. Kalian bisa cobain game ini cuy ya. Daripada kalian download-download game FPS yang lain di luar Roblox gitu, membutuhkan memori, membutuhkan yang lain-lain. Tapi ini sekelasnya Roblox sudah ada game yang seperti ini, keren banget cuy ya. Gokil, dan ini juaranya, Frontlines ini juaranya kalau menurut gue ya cuy ya. Oke cuy, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu aja. Terima kasih yang udah nonton video gue sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya channel ini makin berkembang ya cuy ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di video atau live streaming selanjutnya. Wassalam, bye-bye.